Okay guys, tetap di channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react Jaehyun nih guys ya, dari NCT. Dia nge-cover nih guys lagu I Like Me Better versi Love. Jadi gue jujur gue gak pernah denger versi yang Love-nya guys. Bener gak sih ya, penyanyi aslinya tuh Love guys ya. Nah gue penasaran nih guys, ini gue well product production banget kalau dilihat dari gambarnya, buset ribet amat gue ngomong. Ini kelihatannya produksinya benar-benar serius guys ya. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Okay guys, belum kebuka, bentar guys, gue buka dulu nih guys. Nah okay, ini guys ya, seharusnya nggak mungkin salah guys, ini dari NCT Music guys. Kita harus denger pakai headphone guys, biar suaranya lebih kelihatan clear guys. Okay guys, kita langsung reka ya guys, 1, 2, ceplok. Anjir tuh desainnya pakai chop apaan tuh guys, gue denger kayak ada suara sapi guys. Oh enggak deh, itu ada suara orang teretetet digabung lagi tapi sama alat tradisional, gue nggak tahu di chopnya pakai apa nih guys. Gokil sih. Oh nice idenya. Main filter, nice. Ini gue suka juga guys produksi ini, gitarnya benar-benar di take-nya gue suka banget, sedikit overdrive dikit guys, pakai preamp kayak preamp dari ampli guys ya, gue suka banget deh. Main single note aja guys, ngetik vokalnya juga ajib. Oke, nice. Basically suara dia udah bagus guys, dikasih reverb dengan pre-delay yang reda menggema, ya mengarah ke delay sih guys. Ini gue suka banget guys. Wow, oke, nice. Mixingnya bagus banget guys. Oh rapi banget. Oh nice, langsung di triple di sini, nice. Gila tuh teknik paling efektif menurut gue guys ya, vokal kalau ngambil itu middle guys bisa ditambahin sama oktav atas di doubling take-nya ya guys, kiri sama kanan guys, ini bagus banget guys. Begema ya, rada nge-plate guys ya reverb-nya. Wow, nice. What? Nice. Oh nice. Gila ini lagu gue pikir gak ada drop-nya. Drop-nya asik banget guys. Maksudnya chill banget. Gue jadi inget lagu-lagunya. Lagu-lagu kayak apa? Beat it in Paris. Gue sampe lupa kan. Chainsmoker. Oh nice. Relaxing banget. Wow. Gue suka deh. Maksudnya di sini komposisinya guys ya. Drop-nya di situ ada tema diambil lagi yang di depan. Terus dia pakai bassing sedikit plug ya guys, jadi attack lu main peng tapi langsung mati dia. Gue sering jelasin di situ guys, ini bagus banget guys. Wow, sedikit saturate ya, low frekuensinya guys, ber gitu. Wow, vokalnya bagus banget guys. Anjir, main dinamika juga bagus guys. Damn. Wow, Daehyun. Suaranya gokil guys. Wow. Oh bagus banget ketiknya. Ini dia juga pakai automate reverb, kayak reverbnya kadang di bypass, kadang di on in, di off, segala macam nih guys. Di sini kalian bisa denger nih reverbnya broban once nih guys. Bah. Kering lagi. Wow, ini memang kalian nggak terlalu peduli di sini, tapi kalian bisa dapetin secara emosional di lagu ini dari perubahan reverb di situ guys. Ini gila sih, oke banget sih guys nih. Wow, nice. Suara Jaehyun tuh juga relaxing banget guys, nggak bohong gua. Ini benar-benar nih orang bikin siriknya parah sih guys. Maksudnya dia R&B jadi, ballad jadi, itu dia kena banget. Emang suaranya prince banget guys. Suaranya prince banget jujur ya guys. Gue nggak lebay tapi emang begini sih guys. Cocok dia bawain lagu-lagu begini. Oh,
Oh, nice, bagus banget. Wow, guys. Ini dari segi produksi, guys. Kalian bisa ngeliat ya, cake-nya, guys, ya, ada getaran-getaran cinta di situ, guys, ya, kayak kayak saturasi, guys. Per kayak kayak arah kepecah gitu, guys. Tapi ini menurut gue seni, guys. Sound design, guys. Wow, nice. Suka banget gue. Duh, vokalnya rese asli, Jihyun. Oke, okay, masuk ke situ ya. Anjing irit banget itu dia punya snap. Oke, okay, tapi ngebentuk pola ya di situ. Wow, oke. Okay. Hey. Ini orang nggak biasa, guys. Nggak biasa, guys. Ini kalian, ini kenapa gue bilang nggak biasa, guys? Kalian bisa perhatiin di sini take vokalnya, guys. Ini benar-benar dekat, guys. Itu benar-benar nge-capture dia punya segala bentuk nih dari rahang, rongga, segala macam itu masuk ke capture ke mikrofon, guys. Ini kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang nge-crack atau masuk, ini bakalan clear banget, guys, kedengaran di mikrofon. Tapi kalian bisa dengar di sini suara Jaehyun benar-benar tuh transisi antara teknik vokalnya ini bagus banget, guys. Bener, guys. Gue udah ratusan ribuan bahkan gue ngetikin vokal orang, tapi ini clear banget di sini, guys. Wow, great take, take-nya bagus banget, guys. Wow, oh shoot, what? Wow, ini untuk ngada apa ngatasin vokal tipis, guys. Jadi ngedoublein beberapa kali itu kayaknya ada 3 atau 4 kali doubling track di sini, guys. Nih, pas falset. Gue suka di situ, guys. Jadi yang double ini itu kayaknya di cut high-nya, jadi nggak terlalu banyak tabrakan di situ, tapi low-nya ditebelin, jadi berasa gendut falset ya, guys, ya. Nice banget. Wow, oke, okay, nice team. Temanya bagus banget, guys. Damn, Jaehyun. Nggak biasa loh. Gokil. Wow, gue pause dulu, guys. Cover by Jaehyun, gila, cover kayak begini, guys. Gue gak tau asli kayak gimana, guys. Ini better apa gimana, gue gak ngerti banget. Tapi gila Jaehyun, guys, ya. Ini orang gak biasa, guys. Maksudnya ini ada sesuatu di tembolok dia yang beda, guys, yang membuat ini suara lebih relaxing dengan bantuan muka visual yang seperti itu. Gue rasa itu paket komplit sih, guys. Ini kalian bisa denger pakai headphone ya, guys, dengerin vokal dia itu benar-benar well recording banget, itu clear banget suaranya, guys. Jadi mau ditambahin reverb apapun, delay apapun, tuh suara akan nyaman di situ, guys. Dan dia diproduksi secara bagus banget, guys. Dapat drop yang bagus, tema-temanya yang keren banget. Jadi ini lagu nggak berasa gue dengerin 3 menit 20 detik, guys. Great job, Jaehyun, the best, guys. Oke, okay, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris Hennard, bye-bye.